Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya atas nama Muhammad Tripi Nugraha akan melaporkan bagaimana kemudian situasi yang ada di pelataran Taman Baca Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINaluddin Makassar. Di sini sedang berlangsung aksi kampanye solidaritas perlawanan kekerasan seksual (SPEKS). Pada aksi kali ini mendesak kampus UINaluddin Makassar untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, aksi ini kemudian digagas oleh teman-teman dari aksi solidaritas anti kekerasan seksual yang ada di kampus UINaluddin Makassar. Berikut adalah situasi yang terjadi sekarang. Dengan sesuai hasil konsolidasi bahwa hari ini kita akan mengadakan aksi tindakan kepada lebih baik. Di sini saya bersama dengan salah satu peserta aksi solidaritas menolak kasus kekerasan seksual yang ada di UINaluddin Makassar. Sebelumnya siapa nama kak? Hai. Hai kak dari jurusan? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kak semester? Semester 7. Ya jadi baik, pertanyaan saya kak, apa yang menjadi latar belakang sehingga aksi ini hadir? Nah, yang menjadi salah satu latar belakang aksi ini hadir, itu bagaimana melihat isu-isu kekerasan seksual terutama di lingkup kampus UIN itu sendiri, itu masih marak terjadi dan belum memiliki tindak tegas dari birokrasi kampus untuk menindaki kejadian tersebut. Mungkin itu salah satu latar belakangnya. Kemudian untuk urgensi dari kegiatan aksi solidaritas ini seperti apa, kak? Urgensi dari hadirnya aksi kampanye ini, bagaimana untuk menggait terlebih dahulu persoalan teman-teman yang ingin ikut bersolidaritas sama kawan-kawan yang ada di aliansi. Mungkin itu. Ya, terakhir kak, untuk tujuan sendiri dari aksi solidaritas penolakan kasus kekerasan seksual yang ada di UINaluddin Makassar itu sendiri, bagaimana kak? Tujuannya itu sendiri, mungkin setelah teman-teman melakukan aksi kampanye untuk menggait solidaritas, selanjutnya teman-teman akan mendorong pihak kampus untuk mengeluarkan SOP dari kekerasan seksual dan juga melibatkan mahasiswa dalam pembuatan SOP itu sendiri, dan juga bagaimana teman-teman ingin mengevaluasi kinerja PSGA yang sampai saat ini belum dilihat apa tupoksi dari PSGA itu sendiri hadir. Mungkin itu. Ya, terima kasih kak. Jadi baik, demikian laporan saya terkait aksi kampanye yang dilakukan oleh solidaritas mahasiswa UINaluddin Makassar yang kemudian menolak aksi kekerasan seksual yang ada di kampus UINaluddin Makassar. Saya Andi Muhammad Tripki Nugraha, pamit undur diri.